Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'an. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi sharing kepada Anda sekalian untuk bagaimana teknik menulis buku non-fiksi sebelum dikirimkan ke penerbit. Tentang menulis ini, pada dasarnya semua orang dari latar belakang apapun bisa untuk menulis. Cuma bedanya, tidak semua orang mau dan tahu teknik menulis buku, terutama di buku non-fiksi, agar tulisannya dapat diterbitkan melalui penerbit buku. Ada yang begitu mahir melakukan teknik menulis karena dia terbiasa untuk menulis, tetapi ada pula yang paham tetapi masih memiliki banyak alasan-alasan untuk tidak mau memulai untuk menulis. Karena persoalan menulis itu yang paling susah adalah untuk memulainya. Kalau sudah mulai dan kita sedang mood untuk menulis, maka jangan berhenti. Kalau sudah berhenti, kita akan susah untuk memulai lagi. Menulis selain karena terbiasa, juga perlu diimbangi dengan pengetahuan yang baik terkait dengan teknik untuk menulis, sehingga tulisan kita dapat diterbitkan melalui penerbit buku. Teknik menulis buku non-fiksi terlihat berbeda dengan buku fiksi, karena buku fiksi itu lebih menekankan kepada aspek yang bersifat perasaan, intuisi, dan itu kemudian harus dilakukan dengan baik dengan dasar perasaan itu. Tetapi untuk penyajian materi dalam buku sangat berbeda. Penulisan paragraf, penggunaan kata-kata, data pendukung, kemudian pencantuman indeks sampai dengan penulisan daftar pustaka, itu berbeda dengan buku fiksi. Ada beberapa teknik untuk membagi buku menjadi beberapa bab. Teknik yang pertama bisa kita lakukan dengan 3 batang tubuh ya. Pertama pendahuluan, kemudian isi, dan di bagian akhir itu ada penutup. Di bagian pendahuluan, bagian ini berisi tentang mengapa persoalan itu penting untuk dibahas, untuk diangkat, dan dibukukan. Biasanya di pendahuluan, penulis itu akan menyampaikan reasoning, alasan-alasan kenapa buku ini diangkat. Kenapa judul ini kemudian dikedepankan? Apa yang dimaksud dengan judul pada buku yang kita tulis itu? Atau alasan-alasan pembanding, kemudian persoalan yang akan dibahas. Tulisan-tulisan yang telah ada sebelumnya, bila ada, misalnya ada tulisan kalau kemudian di skripsi atau di tesis atau di disertasi itu ada penelitian terdahulu yang dilakukan, itu untuk kemudian membandingkan atau yang membedakan buku yang kita tulis ini dengan buku yang ditulis oleh penulis lain. Bagian pendahuluan ini biasanya terdiri dari 1 sampai dengan 2 bab. Lalu kemudian di bagian isi, bagian ini berisi tentang bahasan semua yang harus kita sajikan dalam buku tersebut. Isinya biasanya terdiri dari beberapa bab sesuai dengan keperluan, keluasan, dan kemudian juga kedalaman judul buku yang akan kita bahas. Di aspek isi ini kemudian nanti kita coba breakdown, kita kemudian perdalam dari apa yang kita angkat pada buku ini. Kemudian yang bagian ketiga, bagian penutup, berisi kesimpulan dan saran dari seluruh materi yang telah kita bahas sepanjang buku ini. Jadi artinya pada bagian penutup nanti kita akan sampaikan intisari atau kesimpulan atau bila perlu kemudian saran. Tapi kadang seperti Profesor Jalaluddin Rahmat itu, dia mengatakan
saya takut dengan kritik, saya takut dengan saran, sehingga kemudian nanti akan diperbaiki sendiri gitu. Kalau kemudian ada beberapa kekurangan dari buku ini untuk pada penerbitan revisinya. Tetapi tentu penulis yang lain juga yang banyak mengatakan bahwa jika ada kekurangan dari buku ini, maka saran dan kritik itu sangat dibutuhkan. Kemudian ada teknik yang kedua. Teknik yang kedua ini berbeda dengan teknik yang pertama. Pada bagian teknik yang kedua ini membagi bab menjadi beberapa subbab. Kenapa? Misalnya pada teknik yang kedua ini membagi bab menjadi beberapa subbab. Yang pertama, untuk memudahkan pembaca memahami isi buku yang kita tulis. Yang kedua, dibagi beberapa subbab sesuai dengan kebutuhan. Artinya, ada bab judul besar, misalnya pada aspek isi, lalu kemudian dibagi beberapa subbab dari bab besar yang kita buat di bagian isi itu. Yang ketiga, menulis itu untuk menyampaikan gagasan, ide, pikiran kepada para pembaca. Sehingga diharapkan dari beberapa subbab yang kita lakukan itu, pembaca akan lebih paham dari apa yang kita tulis itu. Kemudian, pada penulisan buku non-fiksi, ada penyusunan kalimat-kalimat di paragraf agar lebih padu. Sehingga ada yang mencoba untuk melakukan pendekatan pada paragraf ini, misalnya dengan deduktif pertama, pikiran utama di awal, lalu kemudian baru di penjelasannya di belakang. Tetapi ada yang dengan teknik induktif, pikiran penjelas di awal, baru kemudian pikiran utama. Ada yang kemudian di paragraf kalimat itu dengan mix, campuran antara deduktif dan induktif. Kemudian berikutnya ada interaktif. Pikiran utama itu ada di tengah, tidak di awal atau di akhir, tetapi berada di tengah. Lalu kemudian ada deskripsi menjelaskan, yang tentu tidak cukup berbeda juga dengan misalnya dinarasikan, menceritakan sesuatu pada kalimat-kalimat itu. Kemudian eksposisi, memaparkan sesuatu. Dan yang terakhir, ada penyusunan kalimat di paragraf itu dengan cara argumentatif, meyakinkan pihak lain tentang pikiran-pikiran, tentang ide gagasan yang kita buat di paragraf tersebut. Kemudian, penyusunan kalimat, terdapat 7 hubungan antar kalimat dalam paragraf. Pertama, hubungan waktu. Artikel yang mengikuti itu dijelaskan. Misalnya ada kata-kata setelah, sesudah, sebelum, sejak, selesai, ketika, itu menjelaskan tentang hubungan waktu. Kemudian yang kedua, hubungan syarat. Jika, kalau, sekiranya, itu kadang digunakan kata-kata itu dalam hubungan kalimat itu. Kemudian hubungan pembanding. Seperti, laksana, bagaikan, misalnya, itu pada kalimat-kalimat itu menjelaskan tentang hubungan pembanding. Lalu yang keempat, hubungan tujuan. Ada misalnya di artikel itu ditulis dengan kata-kata, biar, supaya, agar, sehingga. Kemudian yang kelima, hubungan kemiripan, seolah-olah, mirip, seperti. Kemudian hubungan penjelasan, misalnya di artikel tertulis kata-kata bahwa dengan demikian, misalnya dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwa definisi kepemimpinan adalah bla 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 gitu kan. Kemudian hubungan akibat, misalnya ada kalimat di kata-kata di kalimat itu sehingga, oleh karena itu, sampai dan seterusnya. Kemudian pada buku itu biasanya terdiri paling tidak bagian-bagian teknik menulis itu dalam buku ada kata pengantar. Tadi yang saya sampaikan di awal, jelaskan oleh penulis maksud dari penulisan buku ini. Di pengantar itu, Anda jelaskan secara singkat di situ maksud dan tujuannya. Termasuk juga misalnya ucapan terima kasih, penghargaan kepada siapa yang berkontribusi pada penulisan buku itu.
Lalu kemudian daftar isi. Ya, daftar isi ini dibuat yang sebelumnya outline. Outline itu bahan untuk kita menulis yang kemudian dijadikan sebagai daftar isi. Nah, setelah daftar isi, lalu kemudian tentu semua bagian-bagian dari buku yang kita tulis itu disesuaikan dengan daftar isi yang kita tulis itu. Kemudian di akhir ada daftar pustaka. Karena ini buku non-fiksi, maka diperlukan daftar pustaka, daftar rujukan yang sewaktu-waktu pembaca bisa untuk kemudian lebih mendalam melihat beberapa buku yang dicantumkan dalam daftar pustaka yang relevan dengan buku yang kita tulis itu, judul yang kita tulis itu. Lalu kemudian yang terakhir ada pencantuman indeks. Indeks itu kadang diperlukan ditulis oleh kita untuk memudahkan pembaca secara cepat untuk mencari, melihat kata-kata yang digunakan di dalam buku yang kita tulis itu. Misalnya ada kata tafsir. Tafsir atau kepemimpinan atau manajemen ditulis di indeks itu pada halaman 211, kemudian 217 atau 315. Pembaca akan bisa melihat, kemudian memperhatikan pada halaman-halaman itu, sehingga kemudian dengan cepat dia bisa membaca. Misalnya tentang memimpin di halaman sekian dan sekian dan seterusnya, itu bisa dicek. Dan ini sangat memudahkan untuk pembaca memperhatikan, melihat apa yang kita tulis. Lalu kemudian ini jika dibutuhkan, Anda sampaikan ucapan terima kasih. Ya, misalnya di apa namanya, kata pengantar, kemudian ada ucapan terima kasih dan penghargaan di awal di bagian pendahuluan itu. Ini jika dibutuhkan ya. Tapi kalau kemudian tidak juga tidak masalah. Yang penting ada kata pengantar di depan itu. Kemudian ada lampiran di belakang untuk mendukung, menguatkan data-data yang kita sampaikan pada buku non-fiksi yang kita tulis itu. Ada peta wilayah di situ misalnya. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, oleh daerah misalnya, kaitannya dengan perundang-undangan, kemudian surat keputusan, dan sebagainya. Kemudian penulisan nomor halaman juga itu penting untuk lebih memudahkan pembaca secara cepat untuk melihat bagian-bagian mana yang dia butuhkan pada daftar isi di nomoran halaman pada buku kita. Lalu kemudian biodata penulis ini juga jika dibutuhkan dilampirkan di bagian belakang sehingga kita akan bisa melihat performa penulis ini seperti apa, misalnya dari riwayat lahirnya, nasabnya, kemudian proses sekolah, riwayat pendidikannya, riwayat pekerjaannya, termasuk juga nanti ditulis di situ tentang karya-karya ilmiah, artikel, buku-buku, jurnal, dan lain sebagainya yang pernah ditulis, dicantumkan di biodata. Saya kira ini beberapa hal teknik penulisan yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba, selamat menulis, dan jangan ditunda-tunda, karena pada dasarnya semua orang bisa untuk menulis. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.